Thank you.
Kompartemen. Jadi di masa liburan ini mungkin Desember ya, tapi nggak tahu nanti akhirnya ya. Nah itu mungkin punya penuh. Sekarang aja Anda lihat penumpang sudah banyak. Jadi sebelah sana yang di belakang ada kaca-kaca itu untuk musola ya, musola. Nah sebelah sana itu untuk kamar mandi. Jadi sambil nunggu kereta kita selanjutnya, kita nunggu di lounge. Ini lounge ini kayak seperti bandara Cengkareng modelnya. Jadi setiap bagasi di suite class compartment itu kita dapatkan gini, menandakan nomor kita. Ya, ini sama dengan kayak di panoramik gini juga dapat. Menandakan barang bagasi kita. Berapa barang bagasi kita semua dikasih ini label. Oke, kasih. Oke, sekarang saya berada di tapi kompartemen ya, untuk teman-teman yang dari Jogja ke Gambir. Jadi tadi berangkatnya jam 12.58, so far keberangkatannya on time, jadi dia tidak ada keterlambatan atau gimana. Nah, jadi sekarang saya sudah menuju ke Gambir, Jakarta.
nanti akan saya infokan kompor teman ini mana tempatnya. Oke. Jadi peta ini kompor temannya khusus satu orang aja ya. Dalam satu gerbong ini terdapat ada 16 8 kiri, 8 kanan. Nah, jadi di sini sudah ada kita lihat monitornya. Nah, juga ada untuk handset. Handsetnya ini juga sudah ada ya. Mereknya sudah dia bagus deh. Nah, ada minuman aqua yang untuk tamu di sini. Tapi kalau kita mau minta minuman boleh. Ini ada wifi ya. Wifi-nya juga ada. Nah, tong sampah. Dan ini kalau kita lihat sepintas ya, ini kayak seperti deket pesawat. Nah, udah kayak pesawat tapi dia masih belum begitu sempurna ya, tapi ya so far udah bagus ya dari lihatnya. Nah, so far dari bagusnya. Dan sini ada tombol-tombolnya seperti kita lihat nih. Ini jalan. Nah, kembali lagi. Nah, dia langsung tes. Nah, ini kalau secara manual ya, tapi kalau secara keseluruhan dia ada di sini tombol-tombolnya nih. Nah, ini tombol-tombolnya ada semuanya, tinggal lihat aja address-nya. Dia bisa rebahan sampai datar ya, datar sampai datar bisa. Ini kita rebahan ya. Nah ini, nah kita lihat. Nah, ini maju, kita majukan. Nah, jadi maju dia supaya bisa rebahan. Iya. Nah. Yo. Nah, jadi ini bisa rebahan lagi. Nah, sampai. Nah, bisa rebahan. Nah, dia bisa rebah sekali. Nah, kalau kita naikkan nanti bisa di sini. Nah. Ini kalau kita manggil petugasnya, pramugarinya, ini bel, tekan bel. Dan ini remote untuk kita misalnya mau nyalakan lampu, dan kita matikan lampu. Nah, ini mati posisi ya. Nah, kita nyalakan, tekan ini lagi. Nah, udah. Nah, terus jadi, tuh, semua lampu-lampunya nyala. Semua tombolnya ada di sini. Tapi kalau untuk lampu ya. Nah, terus kalau misalnya untuk ini. Ini AC-nya pendingin. Nah. Tapi kalau untuk saran saya untuk masukan dari ini, kalau bisa AC-nya kan bergabung sama yang di sini, ruangan ini. Nah, jadi kalau bisa dibuka aja. Kenapa? Karena dinginnya tuh nggak sampai ke dalam, nggak dingin sekali di dalam. Kalau di luar, kalau dibuka ini pintu dinginnya, dia akan terasa dinginnya. Nah, seperti tadi kan ya, ini terasa baru pintunya. Nah, ini tombol-tombolnya. Ini untuk lampu, lampu ini. Nah, ini. Nah, mau redup, mau terang, bisa. Nah, ini juga ngecas. Ngecas. Terus jadi sebelahnya 7B, ini 7A. Jadi kebetulan saya nomor saya 7, anak ke-7, A itu anaknya. Ini sebenarnya saya enggak ada apa namanya? Enggak ada pilihan. Asal aja karena apa? Karena penuh. Jadi setiap menu ini ada untuk meses untuk urut ya di kursinya. Nah, terus nah di sini juga ada di select. Nah, ini dia ada kembali kursi resnya atau gimana. Nah, kita tinggal pilih aja. Jadi saya akan jelaskan semua satu-satu. Mungkin ada suka. Thank you.
adanya ke mangga dan stroberi. Iya. Bapak berkenan pilih mangga atau stroberi? Mangga, mangga. Mangga, mangga. Untuk main course-nya tersedia dua menu, ada nasi rendang dan ayam moko. Tadi pesan dari ibu, bapak dipilihkan ayam moko saja karena ibu sudah pesan nasi rendang agar mencoba apa agar bisa mencoba mokonya. Bapak yang mau ya? Iya. Bapak, pada perjalanan Bapak akan mendapatkan dua minuman panas setelah penyajian makan. Ada hot tea, teh panas, dan kopi. Teh. Teh. Gunakan gula batu atau gula dayar, Bapak? Gula dayar aja. Gula dayar. Bapak, untuk main course-nya, ayam mokunya berkenan dengan langsung disajikan untuk ibu tadi langsung. Iya, langsung aja. Selamat dasar langsung ya. Iya. Terima kasih atas waktunya ya. Saya untuk mempersiapkan menu pembuka Bapak. Kasih. Mari. Ya. Apa? Permisi. Untuk prosesnya sangri dengan campuran bayam, timun atau nanas. Ya, jadi ada hot dog. Boleh. Permisi ya. Iya. Menyajikan. Iya, boleh. Maaf ya. Sengaja nggak saya nyalakan. Panas. Baik, Bapak. Ini untuk hot dognya. Oke. Gerbong baru ya, model gerbong baru. Karena makan terbaru ya. Buatan Baryasa Manggarai. Itu memang bergabung sama di gerbong ini atau memang di bisnis biasa atau buat gerbong juga gabung? Untuk rangkaiannya bergabung dengan eksekutif dan kompartemen. Kompartemen dia gerbong keberapa? Keempat. Ya. Gerbong keempat. Gerbong empat. Keempat. Gerbong empat ya. 1, 2, 3, 4 lalu terpisah restorasi. Oh, restorasi ya. Oke. Okay. Kasih. Jadi saya mau cerita sejenak ya, saya sudah naik kereta ini yang ketiga, kita yang ketiga. Pertamanya itu yang luxury. Yang keduanya itu kereta panoramik. Nah, ini yang ketiga yang saya sudah naik kereta dari KIA. Nah, sebelumnya juga saya sudah naik kereta Paus. Nah, berarti sudah yang ini yang kelima. Berarti ini yang kelima dari luxury. Produk dari KIA. Karena perjalanan saya panas di luar, ya saya tutup aja. Jadi kalau tidak mau naik kan bisa, dia langsung sekali sentuh dia akan naik. Nah, tapi kalau stop dan seperti dia, dia berhenti langsung. Oke, sini kita ada bisa lihat menunya. Dan ini sekarang kita posisinya pakai urut ya. Nih. Diurut. Ini enak ini santai sambil diurut. Tidak. Nah, kita lihat menunya nih ya, menunya ini. Nah, ini kita geser ke sini. Dia ada ini information.
navigasinya ini masih belum koneksi ya, belum connect. Nah, di mana posisi keretanya ini belum connect ya. Nah, ini pencahayaan, bukan curah hujan. Keadaan di sini cuaca. Nah, ini cuaca ya. Jadi sekarang kelihatannya kencang ya. Nah, kita nih gerbong per kedua. Satu penarik, kedua gerbong mesin apa? Gerbong mesin genset, ketiga kita gerbong ini. Lagi-lagi. Nah. Musik. Nih. Gerbong film. Nih. Nah, siaran televisinya ini dia memang banyak televisi siaran-siarannya. Permasalahannya tergantung koneksi internet. Jadi dia bukan langsung live dari TV yang kita lihat di rumah sama dengan televisi yang siaran yang di sini itu beda. Ini siaran internet gitu loh. Jadi agak koneksinya agak lama. Gitu. Kita baikkan lagi. Nah. Jadi ini ceritanya klasik kompartemen. Nah, ini kalau kita tutup ya pintunya. Nah, kalau kita mau privat bisa langsung untuk kunci. Ini lampu mau kurang terang. Nah, lampu terang tekan ini. Nah, kalau kita pakai remote juga bisa, tekan ini lampu atas. Nah, matikan. Nah, turun terang ya. Ya, nah. Ya. Nah, mati. Hidup. Nah, kalau kita mau buat terang. Nah, tapi kalau kita misalnya nggak mau terang ya slow-slow kita bisa kan aja. Nah, ini untuk tadi sudah saya jelaskan, ini semua kompetennya dan dia sudah saya jelaskan. Nah, jadi ini ruangan saya di tempat ini. Nah, untuk kedinginan ini lebih bagus Anda buka aja ini ya, ya pintunya. Kenapa? Karena AC-nya tuh lebih terasa anginnya. Kenapa? Karena dia AC-nya kan di sini langsung. Nah, di sini langsung. Dia langsung terasa masuk. Nah, tapi kalau di sini AC-nya yang kecil ini kecil, nggak tidak begitu dingin AC-nya. Nah, jadi minta tekan ini kuat. Nah, nanti dia langsung otomatis ke atas. Dah, nanti ke atas terus kita buka, tarik ke atas. Nah, kita tekan sini. Sini mundurkan. Nah, itu kita buka lagi. Nah, gitu. Jadi dia mejanya tidak begitu besar, kecil aja. Nah, segini aja. Nah, tidak perlu besar-besar mejanya. Jadi kalau untuk menutupkannya kembali tekan ini, baru tekan balik ke sini. Nah, balik ke sini baru mundurkan. Kan dimundurkan baru ditekan ke bawah. Nah, tekan ke bawah. Tutup kembali. Gampang. Kita dikasih sekarang. Oke, okay. Kasih. Yo. Nah, kita dapat roti untuk pembukaan, ada buah sama ada minuman segar. Oke. Cicipin. Nah, untuk ini suasananya bagus ya. Nah, kiranya. Nah, ini kacetannya untuk pintu. Nah, kita lihat. Nah, tuh. Nah, jadi kalau mau bukanya lagi tekan ini lagi, tekan, nah bisa, nah, tuh. Jadi so far so enak ya. Nah, oke, okay. Ya, oke, okay. Oke. Okay. Ini pedes nggak?
enggak. Oke, makasih. Yo. Jadi ini makannya lagi untuk makan siangnya ya. Nah, ini ayam kayaknya sama sayur. Yes. Itu apa? Teh atau kopi? Teh. Kopi. Teh, oke. Okay. Ya, silakan teh premium dari kereta api. Oke, okay, makasih. Kita minum teh ya. Tehnya ini ada dua pilihan minumannya, kopi atau teh. Dan tehnya itu mau pakai yang gula batu atau pakai yang gula apa? Diet. Nah, ini juga ada kita lihat. Nah, kue. Kalau kedinginan kita dikasih selimut ya. Oke, makasih. Yo. Selimut kita untuk kita bisa tuh nanti kalau kedinginan ya. Nah, oke. Okay. Ini tempe mendoan. Iya. Oh. Ini tempe mendoan. Terus? Ini tekwan, Bapak. Ini mas Palembang seperti bakso ikan, dia ada bihunnya juga. Terus? Terus apa lagi? Ini diapain? Ini di microwave panas. Oh, terus? Iya, sudah ready. Terus yang dikasih apa? Air itu ya? Ini dia, ya, betul. Oh, terus, gitu. Ini ada bumbu kacang. Ini dia roti. Oh, sudah roti. Yang mana, Kak? Ada coklat, ada yang coklat keju. Coklat sama original. Originalnya satu, coklatnya satu. Oh, yang original dari sini ya? Iya, betul. Yang coklatnya mana? Yang coklat yang ini, Kak. Oh, ini original, enggak satu-satu. Satu aja. Nah, satu. Dua. Satu. Iya. Nah, itu apa ya? Ini cookies. Ini cookies-cookies. Ini selama masa Natal aja? Iya, masa Natal aja. Natal, iya. Ini spesial tahun baru. Tahun baru. Ini apa? Ini warna hijau sih. Ini ada kemasannya aja. Oh, iya, sama dia. Oh, sama. Kalau yang ini ikutin bentuknya seperti ini. Oke. Okay. Ini satu. Oh, ini dua. Oke. Okay. Terus apa lagi ada? Ya, yang ringan-ringan. Jadi ini ada citos-citos. Nah, ada gini-ginian. Masih ada. Dan ini kompor sama restorannya ini. Ini. Nah. Jadi. Enggak, saya mau nanya, oh pembayar bisa QR sama? Bisa pakai QR, bisa pakai cash. Ah, bisa transfer juga? Pakai QR saja. Oh, QR saja, oh gitu. Ini gerbongnya ini udah semuanya begini gerbongnya atau hanya tertentu aja? Oh, Semeru sama Bima, Kak. Oh, Semeru sama Bima aja? Semeru sama Kak Bima. Itu yang kereta retro belum ada? Yang retro yang mana, Kak? Yang warna hijau ya? Iya. Itu ada, Kak. Bukan, bukan. Yang warna-warni gitu loh. Oh, kalau itu Argo Dwi Pangga sama Taksaka, Kak. Ah, enggak ada? Itu sudah Kak, itu keretanya adanya di Argo. Enggak, maksudnya gerbong ini. Kalau di gerbong rangkaiannya. Ah. Ya, yang kayak begini. Sama itu enggak kayak. Oh, enggak gini enggak. Oh, gitu kurang ya. Kurang lebih kayak ini, tapi dalamnya dia nuansanya warnanya kayak Argo di Pangga sama Taksaka itu kan. Oh, gitu. Ya, ya, ya. Itu lebih seperti kompartemen. Nah, kompartemen. Nuansa-nuansanya. Iya.
Tapi kenapa kompor temannya di depan itu ya? Lokomotif ya, di depan penari ya? Kenapa nggak di belakang? Kayak seperti panorami kan letaknya di belakang, jadi enak. Nanti kak, kalau harga dari Jakarta adanya di belakang. Kalau harga dari Surabaya adanya di depan. Oh gitu. Iya, kak, betul. Oh, iya, iya, iya. Tapi ini buka 24 jam? Buka 24 jam? Buka 24 jam? Bukan diperpanjang. Buka di 24 jam? Buka 24 jam. Buka 24 jam, iya kan, sampai-sampai. Iya kan? Oh, gitu. Oke. Oh, jadi sekarang kita berada di... Nah, ini ada musholanya ya, di kantinnya. Di restorannya ada... Nah, musholanya juga ya. Musholanya. Bukan toilet bukan toilet apa namanya, bukan toilet apartemen. Oke, tadi sebelum kita sampai di stasiun Gambir, petugasnya mengasih lagi lap ini untuk muka dan air mineral lagi. Selama perjalanan ini saya telah menikmati ya perjalanan. Untuk masukan dan saran saya buat Anda yang ingin menggunakan fasilitas kereta api ini, Anda gunakan semaksimal mungkin. Kalau Anda datang misalnya berangkat jam 12 siang, datanglah Anda jam 10:30, supaya Anda bisa fasilitas lounge-nya yang ada di stasiun mana Anda berangkat. Kedua, kalau Anda ingin berangkat pagi dari Gambir, kalau bisa jangan dekat ngambil seat-nya di belakang, di 7 atau di 8. Kenapa? Karena di situ dekat kamar mandi, toilet. Nah, jadi kalau di toilet itu istilahnya orang banyak berdiri untuk ngantri mau kamar mandi. Namun ada petugas nanti yang datang atau misalnya memanggil Anda di ruangan Anda, di tempat Anda untuk kamar mandi, untuk gantian Anda selanjutnya. Nah, keempat. Nah, di sini AC-nya itu masih kurang dingin ya, kalau ininya ditutup. Ini ditutup kurang dingin. Tapi kalau dibuka AC-nya dingin. Karena ini lubang celah-celah AC-nya ini tidak begitu keras. Nah, ya udah. Kelima, kalau Anda menggunakan fasilitas jauh dari Gambir ke Suragubeng, nah nikmatilah perjalanan Anda untuk kaca-kaca ini. Nah, tapi kalau misalnya cuaca hujan, memang tidak begitu bagus pemandangan. Tapi kalau misalnya tidak hujan, itu pemandangan sangat bagus, kompor teman. Jadi untuk fasilitas ini dan kereta api suite kompor teman, so far so good lah, itu aja. Jadi kalau Anda mau gunakan silakan, dan ingat ini handset tidak boleh dibawa pulang ya, tidak boleh dibawa pulang, ini milik kereta api ya. Nah, kalau Anda tidak bisa menggunakan fasilitas ini semua, sama yang ini ya, sama ini, sama ini. Nah, kalau Anda tidak mengerti ya, tidak mengerti, Anda bisa tanya langsung sama petugasnya ya. Nah, ini banyak fungsinya, bisa pemanas, bisa apa, dan Anda bisa juga tidur, bisa di sini juga. Nah, Anda tinggal, nanti tadi Anda dikasih juga selimut kalau mau minta. Memang ditawarkan mereka selimut kalau mereka mau, Anda mau pakai selimut. Nah, jadi demikian liputan saya di kompartemen suite kereta api Argo dari Yogyakarta ke stasiun Gambir. Nah,
kalau ada ucapan atau kata-kata yang salah, saya mohon maaf ya. Karena ini terlagi saya mau sampai jadi saya terangkan lampunya, ini terangnya. Nah, saya terangkan ya. Nah, ini semua lampunya nyala semua. Noh. Nah, tapi karena saya ditakut dilihat orang di luar, saya matikan lagi. Oke, demikian liputan saya selama perjalanan di fasilitas kompartemen. Semoga Anda suka, dan kalau ada ingin pertanyaan atau apapun bisa dipertanyakan di channel TikTok saya Detians atau di YouTube saya Detians. Semoga Kiai bisa makin jaya dan armada-armadanya mudah-mudahan bisa diperbarui dan fasilitas-fasilitasnya dijaga ya. Oke. Makasih. Selamat beraktivitas semuanya. Salam sehat selalu buat kita semua.